Nah, ini Angkatan Laut Gorontalo dan Basarnas bersama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial beserta warga setempat melakukan simulasi penanganan bencana gempa bumi. Simulasi dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi jatuhnya korban jika terjadi gempa bumi. Simulasi dilakukan mulai dari penyelamatan korban yang terdampak bencana gempa bumi dan korban yang terkena longsor. Simulasi dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa jika terjadi gempa bumi. Simulasi penanganan bencana alam ini tak hanya akan dilakukan di darat namun di laut yang menjadi prioritas TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan Dinas Kesehatan dalam menyelamatkan korban yang terdampak tsunami. Awalnya bencana yang kita hadapi, kita simulasikan adalah gempa bumi. Yang mana gempa bumi dengan adanya gempa bumi ini, kita berusaha meminimalisir. Jadi jumlah korban yang sekiranya dapat terjadi. Kemudian nanti kita akan teruskan kembali dengan bencana alam lainnya, ada tsunami, sampai dengan penyelamatan korban.